Nomor saya, wah, ini sekian tahun lalu. Kemudian nanti, apa ada? Ya. Ya, tadi lanjut. Jadi, beberapa teknologi ada senyawa sintetis, ada ini, ada insulin, heparin, dan hal-hal yang diperlukan oleh manusia, di antaranya faktor koagulan, albumin, antibodi, dan lain-lainnya. Ya. Obat-obat bioteknologi dengan rendemen yang lebih baik dan lebih aman, di antaranya insulin dan FGH, suatu imunoglobulin, dan molekul yang termodifikasi, dan ada ekstraksi senyawa-senyawa yang impossible. Dan ada eritropoietin, interferon, interleukin, growth factors. Ini produk-produk teknologi, interferon, interleukin, ini interferon juga sebenarnya ada dalam tubuh, interleukin juga ada dalam tubuh, growth factor juga ada dalam tubuh, tapi untuk pada kondisi-kondisi tertentu kita membutuhkan senyawa-senyawa ini untuk tentunya untuk terapi-terapi terkait dengan biasanya terkait dengan imunoterapi. Gitu. Imunoterapi yaitu terapi dengan menggunakan pendekatan imunologi. Ya. Karena sifatnya berbeda tadi di awal, berat molekulnya berbeda. Nanti berikutnya juga kita akan lihat stabilitasnya yang memang berbeda antara obat-obat yang dihasilkan oleh produk-produk bioteknologi dengan senyawa obat pada umumnya, maka prosesnya pun juga ada perbedaan. Ya. Misalkan di sini kalau produk-produk bioteknologi itu salah satu prosesnya produksi dengan purifikasi. Terus sebagai starting material itu relatif bervariasi, melibatkan ya pengujian-pengujian banyak melibatkan pengujian-pengujian yang in process. Jadi dalam prosesnya banyak mengalami pengujian-pengujian. Ya, kalau dalam istilah di dalam fabrikasi itu ada namanya in process control. Jadi pengendalian selama proses berjalan. Pengujian untuk end product, produk akhir juga cukup kompleks, proses produknya ini spesifik. Nah, ukuran batch-nya itu relatif kecil, bisa gram atau kilogram atau dari finish produk akhir. Makanya produk-produk bioteknologi ini ya salah satu kalau nggak turunkan sini salah satu yang mencirikan dia produk bioteknologi adalah harganya yang relatif mahal. Kemarin saya waktu PhD itu saya menggunakan peptide, saya menggunakan tadi ini growth factor, saya menggunakan growth factor, saya menggunakan FGF2, fibroblast growth factor 2, itu saya kemarin beli sekitar 100 miligram, itu harganya sekitar 250-an euro. Bayangin, 100 miligram, 250-an euro. Katakanlah 1 euronya ambil 15, 15 kali 25, sampai itu sekitar 323 juta 250-an. 100 miligram. Itu di Europe. Ya kalau di sini mungkin tambah biaya import segala macam bisa sampai 5 jutaan. Ya. Nah, sementara kalau obat-obat konvensional ini dengan formulasi starting materialnya sudah jelas, ya in process kontrolnya relatif nggak sebanyak biotek. Dan ini sebenarnya kalau kita bicara juga relatif banyak ya, cuma kalau dibandingkan dengan biotek relatif simple. Gitu. Obat-obat bioteknologi itu menggunakan mikroorganisme saprokariotik atau eukariotik secara genetik dimodifikasi untuk produksi senyawa-senyawa molekul-molekul yang kompleks. Setelah purifikasi,
produk itu digunakan dalam untuk manusia atau terapi-terapi pada hewan. Halo? Masih lanjut? Masih Pak. Lanjut, Pak. Oke. Ini masih pengantar ya. Ini karena bisa dibilang kalau sebelumnya mungkin dua topik, tapi dijadikan satu. Jadi ya slide-nya lumayan, ada 57 slide. Ya 56 lah. 58 kurangi tadi cover sama terima kasih ada 56 slide. Produk-produk obat yang dihasilkan dari turunan DNA rekombinan itu dengan menginsersi memasukkan menginsert secara natural ya ya sequencing dari nukleotida sintetis ke dalam satu vektor ini biasanya vektor-vektor kalau ini biasanya kalau dulu biasanya digunakan virus kalau sekarang mulai digunakan yang kedua melalui jadi dia dikenalkan atau di ya dikaitkan atau digandengkan pada organisme host organisme inang atau namanya cocok untuk menjamin ekspresi efisien dari produk-produk gen yang diinginkan. Produk-produk bioteknologi selain tadi diantaranya mencakup ada protein rekombinan, antibody monoklonal, terapi antisense, DNA vaksin, terapi gen, stem cell, dan lain-lain sebenarnya. Nah ini, halo, buat Anda nanti misalkan nanti, halo, halo, Pak. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Buat Anda ini kan 2017 ya. Buat Anda nanti misalkan ada yang pengen skripsi, tugas akhir, misalkan mau tertarik dengan gene delivery, ya. Mungkin nanti bisa kontak saya. Ya, ini ada gene terapi, terapi gene. Ya nanti tentunya risetnya tidak akan dilakukan di UNSUD, tapi saya sudah tempat penjajakan kontak-kontak dengan ya kolega kenalan di BPPT ya, dan di sana beliau sanggup menerima pengajar skripsi dan benar risetnya tempatnya di sana di mana di BPPT di Serpong nah, nanti pembimbingnya kalau misalnya ini ya berarti pembimbingnya beliau dengan saya jadi biasanya nanti kalau kayak gitu nanti ngikut project sana. Jadi kemarin saya sempat nanya-nanya ke sana syaratnya apa Pak? Gitu. Syaratnya yang penting mahasiswanya rajin. Gitu. Terus dia malah menyarankan kalau memang ada mungkin akan lebih membantu jika ada student mahasiswa yang dia rumahnya di Tangerang Selatan. Jadi nanti di sana dia nggak perlu mikirin kos, dan sekalian pulang ke orang tuanya, namun mengerjakan riset skripsinya di sana. Gitu ya. Terkait dengan gene delivery. Ya. Lanjut, slide 8. Isu-isu umum terkait dengan produk-produk bioteknologi adalah ketidakmurnian dari host, ya, dari starting materialnya tadi, proses stabilitasnya, ini mencakup proses stabilitasnya meliputi dari ketika proses pembuatan maupun ketika dalam penyimpanan, karena memang produk-produk bioteknologi layaknya produk-produk biologis pada umumnya, ya stabilitasnya relatif rendah. Terus stabilitas, ya ini stabilitas finish good itu produk akhir, penggunaan adjuvan itu senyawa pelengkap, ya, dan mekanisme pengantaran obatnya. Ini isu-isu umum terkait dengan produk-produk bioteknologi. Nah, lanjut, protein and peptides.
Jadi umumnya program bioteknologi mostly ya kebanyakan bentuknya adalah yang banyak digunakan atau bentuknya adalah protein and peptides. Nah, ketiga, protein itu apa? Protein itu kumpulan dari asam amino, ya. Jadi kumpulan-kumpulan dari asam amino yang satu dengan lainnya itu digabungkan dengan ikatan kovalen. Protein biasanya terdiri dari 20 asam amino yang mana dalam kombinasi yang sama meskipun dengan sekuensial yang berbeda. Protein lebih dari 50 asam amino, peptide lebih dari 50 asam amino, kurang dari 50 asam amino, dan fungsi protein ini ditentukan oleh struktur 3D ikatan non-kovalennya. Ini contoh ikatan kovalen dari asam amino. Ini asam amino, ya. Contoh asam amino ada 20-an, ada asam amino. Ada ini polipeptide. Ya, ini ada reaksi ikatan-ikatan kovalen di sana. Ya, ini gambarnya polipeptide. Ini gambaran sintesis peptide. Lihat di sini asam amino yang terproteksi diaktivasi menjadi asam amino yang teraktivasi. Ini diproteksi ada peptide yang diproteksi, terus coupling digandakan. Nah, inilah jadi peptide-peptide. Kalau lebih banyak peptide-nya polipeptide atau protein. Ini struktur protein, protein structure, ini laktat dehidrogenase, enzim ya. Ini gambar ini mix antara laktat dehidrogenase alfa or beta dan ini immunoglobulin beta. Ini immunoglobulin beta, rantainya alfa, ikatannya beta. Nah. Klasifikasi protein ya berdasarkan peran biologisnya, ada enzim. Fungsinya adalah untuk mengkatalisis secara virtual semua reaksi kimia, ya. Misal N6-glukosadH, ya. Jadi enzim, jadi ini produk-produk bioteknologi terkait protein, ada enzim, ada protein transport, contoh hemoglobin eritrosit, protein kontraktil, or motil, contoh aktin dan myosin, protein structure, faktor-faktor ada kolagen. Kolagen ini biasanya bisa kita temukan, biasanya ini untuk terapi-terapi terkait dengan fibrogenesis. Ada imunitas protein, contohnya imunoglobulin dan antibody. Ada regulator protein insulin. Ada nutrien protein dan penyimpanan, contohnya oval human. Nah, sekarang kita agak ke dalam, masuk terkait terapi protein. Ini dasarnya di antara adalah protein atau peptide yang dapat menemukan sesuatu yang prominent, prominent yang menonjol. Ya. Jadi ini ya terapi protein, terapi peptide yang digunakan pada kondisi-kondisi tubuh yang memang tubuh tidak bisa menghasilkannya. Contoh di antaranya diabetes yang dia independen diabetes, yang mana dia sangat tergantung insulin, makanya ya, karena dia produksi insulin yang rendah, akhirnya perlu diberikan insulin dari luar. Ini. Protein ini merupakan obat yang ideal karena protein itu terlibat dalam semua proses biologis dan terlibat dalam setiap proses dan reaksi biologis pada dasarnya. Ya. Ya. Sadar DNA rekombinan dengan teknik hibridoma, fermentasi, dan proses purifikasi yang result yang menghasilkan pada serial-serial protein atau peptide yang baru. Ya. Rekombinan DNA. Nah, sekarang protein farmasetik.
Ya, protein-protein yang sudah menjadi sekian-sekian farmasi, ada insulin untuk diabetes, ya. Ada interferon beta untuk relapsing untuk penyakit-penyakit kambuhan dari MS, ada interferon gamma untuk granulomatosis, ada TPA untuk serangan jantung. Ada lagi protein farmasetik, ada Actimun, interferon gamma, aktivase TPA, dan ini sudah menjadi brand merk, brand name, ada Benefic, ada Betaseron, ada Humulin, Novulin, PKD Masa, Epogen, Dekranek, Novoseven. Tapi sayangnya ini, kalau di Indonesia mungkin hal seperti ini kurang ini ya, tapi kalau di luar udah sesuatu yang lazim ya, udah jamak. Ya, FDA, Food Drug Association, ada badan pomnya US, Amerika, dia sudah meng-approve 77 obat-obat protein. 66 dari 77 tersebut adalah rekombinan protein. Dan saat ini, mungkin terbaru saat ini, penjualan protein farmasetik sudah mendekati 25 miliar per tahun, 25 miliar dolar per tahun, bayangkan ya. Jadi market share-nya sangat-sangat besar. Jadi termasuk sekarang peptide-peptide protein rekombinan itu sekarang juga banyak digunakan, diantaranya untuk terapi cancer, terapi-terapi autoimun, terapi-terapi penyakit imunologi yang lain. Namun demikian, protein terapi ini, terapi protein ini punya tantangan, diantaranya bobot molekul yang tinggi dan unstable. Strukturnya itu membentuk gaya non-kovalen yang lemah. Yang ketiga, ini mudah untuk dirusak. Ya, tentunya pada kondisi-kondisi penyimpanan yang tidak sesuai. Ya, mild itu kondisi yang sejuk atau yang tidak sesuai dengan penyimpanannya, pada kondisi yang sejuk. Jadi protein harus penyimpanannya harus benar-benar spesifik. Ya. Biasanya produk-produk protein-protein farmasetik di dalam slide-nya, di dalam informasinya, di dalam leaflet-nya itu di sana akan dicantumkan cool storage at bla 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 degree Celsius. Nah, selanjutnya, dia dapat dengan mudah dirusak atau dieliminasi oleh tubuh. Sulit dikumpulkan pada jumlah yang besar. Kita ada tantangannya, terus sekarang masalahnya protein in vivo di dalam tubuh. Yang pertama, dia dieliminasi oleh sel B dan sel T. Sel B dan sel T ini adalah sel-sel tubuh kita yang dimiliki oleh innate immunity kita, oleh sistem pertahanan tubuh dasar kita. Berikutnya, dia dapat diuraikan oleh peptidase endo dan exo. Sementara itu, protein-protein yang dengan ukuran bobot molekul kurang dari 30 kilodalton itu dapat disaring dengan sangat, dapat disfilter dengan sangat cepat. Dan sometimes terjadi reaksi-reaksi alergi yang tidak diinginkan. Dan berikutnya, dia tidak dapat diabsorpsi atau dia insoluble. Nah, ini gambaran mulai agak masuk ke penghantaran. Ya. Nah, this agent, senyawa ini, senyawa yang dapat dimasukkan ke dalam ini, itu adalah yang secara oral dia tidak aktif. Di sini di dalam perut, beberapa protein yang lebih besar, dia akan di-uptake banyak di liver. Semua protein dan semua peptide akan besar lebih cepat oleh ginjal. Injeksi intravena
ini akan menghasilkan level darah yang cukup tinggi ya pada awalnya. Sistem imun juga akan membersihkan senyawa-senyawa protein asing, dan ini akan menyebabkan beberapa reaksi-reaksi yang parah. Sukutan injeksi akan kehilangan sampai 80% dari obat awalnya itu, proteinnya itu. Sekarang masalah protein in vitro di dalam penyimpanannya. Kalau non-covalent, ikatannya itu akan mengalami denaturasi, ya kalau sudah denaturasi ya rusak. Dia akan mengalami agregasi, ya. Dia akan mengalami presipitasi, dan dia akan mengalami adsorpsi. Yang covalent, dia akan mengalami deamidasi, oksidasi, akan ada perubahan disulfide, disulfida, ya, dan akan mengalami proteolisis. Ini yang non-covalent proses, ada denaturasi, sistemnya jadi rusak, adsorpsi, ada beberapa yang adsorpsi, ada agregasi, dia mengalami mengumpul, dan dia ada mengalami presipitasi. Proses covalent, ada deamidasi, konversi sekuensial dari ASP ke glisin, ya, menjadi ASP glis or DASP gli. Oksidasi, dia akan mengkonversi ini senyawa, ini rumus strukturnya ya, RSR aksen, itu RSO R aksen, ini oksidasi, ada perubahan disulfida, jadi RS minus plus R aksen S ini menjadi RS SN cystein. Proteolisis, ya, AST protripsin or chemotripsin pada phenylalanin or tyrosine. So, bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah ini? Ya. Jadi, katakan masalah protein atau produk-produk biotechnology ada di masalah penyimpanan, ada di masalah formulasi, dan juga ada di pengantara. Penyimpanan, ya, dengan suhu yang cooling down, pendinginan, itu kayak misalkan kayak RNA itu kan juga protein, itu RNA itu akan stabil pada suhu minus 80 derajat Celcius. Jadi DNA itu ya sintesis DNA itu dia akan stabil pada suhu cukup pada suhu minus 20. Ini berapa protein? Itu ada yang stabil pada minus 20, ada yang stabil pada suhu 4 derajat. Ini perlu diperhatikan kemungkinan ini. Berdasarkan spesifikasi dari protein-protein atau produk bioteknologi tersebut. Packagingnya juga harus diperhatikan, bahan-bahan tambahannya, dan juga yang perlu diperhatikan adalah apakah dapat protein-protein tersebut dapat di freeze drying. Sehingga harapannya setelah di freeze dry, ya, itu penyimpanannya juga akan menjadi lebih stabil. Halo, masih join? Iya Pak. Masih Pak. Ada yang tanya kan? Belum. Belum Pak. Wah, ini agenda yang jawab tadi. Cuma ada yang tanya kan? Ada yang dari Tangerang nggak ini? Dari 45 mahasiswa ini, Tangerang Selatan. Gak ada. Halo? Gak ada yang dari Tangerang Selatan. Siapa tadi? Ini ininya Faiz ya? Iya Pak, sama Fikri. Halo Faiz? Iya. Mana Faiz? Muhammad Faiz. Halo Pak. Tolong di seperti yang minggu lalu ya, tolong di list di sini nama, NIM ya, yang hadir yang bisa masuk ke sini nanti biar nanti saya screenshot ya. Baik. Oke. Okay. Oke, lanjut. Di sini.
formulasi protein. Nah, ini tadi, tadi saya nanya tentang orang, siapa tahu nanti ada yang tertarik chain delivery, ya, atau membuat resepnya tentang protein terapi. Ya. Formulasi protein dengan memodifikasi sekuensial urutan dari protein, ya, ya, mengarah ke mutagenesis or site directed mutagenesis. Ada juga dengan PEGylation, dengan penambahan PEG, polyethylene glycol. Ada juga protein elation dengan menambah protein yang lain. Ada juga dengan micelle peptide. Jadi peptide yang ada dibuat dalam bentuk micelle. Ada juga dengan memformulasikannya dengan dalam formulanya dengan ditambahkan permeabilizer untuk supaya meningkatkan permeabilitas, ya, sehingga dia bisa dapat crossing membrane lebih bagus. Site directed mitogenesis ini tadi dengan mengubah memodifikasi sekuensial dari protein. Jadi dia, nah ini mungkinnya nanti gene delivery itu. Jadi kita membidik gen mana yang akan kita perbaiki dan kita membuat rekayasa genetika, rekayasa gen ini ditembakkan harapannya untuk memperbaiki susunan protein yang sedang mengalami kerusakan. Site directed mutagenesis ini sangat mungkin atau memungkinkan untuk mensubstitut, ya, menggantikan asam amino di dalam tempat yang spesifik site di dalam protein untuk mengganti ini asam amino MAT dengan leucine untuk mengurangi kemungkinan terjadinya oksidasi. Berikutnya juga dengan strategi sistein dikonekkan untuk membuat ikatan disulfida untuk meningkatkan TM, untuk meningkatkan waktu paruhnya. Dan dengan protein engineering, dengan rekayasa protein. Dengan merekayasa ukurannya, merekayasa bentuknya, dan lain-lain. Berikutnya PEGylation, ya. Ini protein, ya. Ini adalah polyethylene glycol, PEG, polyethylene glycol, dan ini protein dengan yang hijau-hijau ini sudah dikonekkan dengan polyethylene glycol. PEG itu polyethylene glycol adalah suatu polimer non-toksik, hidrofilik, suka air, sudah di-approve oleh FDA, dan muatannya cenderung netral. PEG ini dapat meningkatkan waktu paruh secara in vivo antara 4 sampai 400 kali dibandingkan dengan tanpa ditambahkan PEG. PEG ini juga dapat mengurangi immunogenicity. Immunogenicity ini dia yang dapat memicu terjadinya hypersensitivitas atau reaksi alergi. Dia dapat meningkatkan endurance, daya tahan dari protease, ini PEG ini. PEG juga dapat meningkatkan solubility, kelarutan, dan stability dari protein tersebut. PEG ini dapat menurunkan depo itu ya obat kita, ya, sistem obat kita itu hilang dalam tempat injeksinya. Jadi dia membuat dia lebih mampu memproteksi dari protein yang akan di deliver di tempat yang dituju. Ya. Berikutnya protein elation, jadi dia dengan menambahkan senyawa protein, ya. Di sini gambarkan sini obat protein, tambahkan dengan antibody, dan dia akan menjadi terkonek
menambah proteinnya dikonekkan dengan antibody. Jadi protein elastin itu dengan menambahkan protein adjuvan, ya, adjuvan tadi tambahan, ya, atau ya secondary protein, contohnya dia non imunogenik, dia tidak menimbulkan reaksi hypersensitivity atau tidak menimbulkan bukan suatu alergen yang diharapkan dapat melindungi secara in vivo. Protein elastin ini dapat meningkatkan waktu paruhnya hingga 10 kali in vivo, dan protein ini dapat di cross linking, dapat di cross link, connected silang, ya, di taut silang dengan menggunakan serum albumin. Cross linking atau melingkan, mengkonekkan kepada dengan protein engineering, ya, secara rekayasa protein dengan suatu fragmen antibody. Itu protein elation. Micelle peptide. Ya. Kalau Anda sambil mereview, jadi micelle ini ya kalau waktu farmasi fisika konteksnya itu ada surfaktan di sana dan di sini sama, jadi sebenarnya juga ada surfaktannya juga, tapi ini bicaranya adalah peptide. Ya. Jadi ada micelle, ada gugus hidrofilik, ada gugus hidrofobik, jadi ini kan dengan peptide. Ya. Ini apa proteinnya disamakan dengan surfaktan-surfaktan tertentu sehingga terjadilah micelle. Nah, dengan micelle diharapkan dapat mencapai site spesifik, ya, makanya dengan targeted micelle, ya, pada tempat yang ditarget. Ya. Terus formulasi menggunakan tambahkan dengan permeabilizer. Permeabilizer itu suatu senyawa yang dapat meningkatkan permeability dari membran tubuh, ya. Jadi dengan adanya ya tadi kan salah satu sifat dari protein itu adalah bobot molekulnya besar, ya. Sehingga ketika dapat molekul besar itu punya salah satu sifatnya adalah dia agak mengalami atau dia ada barrier untuk across the membrane, melewati membrane. Nah, ini tambahkan permeabilizer. Permeabilizernya diantaranya ada salisilik yang aspirin, asam lemak, kelator logam, eta di sini, ya. Atau apapun itu yang diketahui sebagai punch holes, ya, jadi punch hole, pembuat lubang di dalam usus atau lumen di saluran pencernaan. Ya. Halo, ada pertanyaan sampai sini? Belum? Iya, Pak. Ada pertanyaan enggak? Belum. Belum ada, Pak. Belum ada. Masih pada tune in? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, kalian berdoa dong bulan Ramadan ini biar corona ini segera berakhir. Hah? Nah.
kan saya biar bisa ngelihat wajah-wajah. Halo, halo. Halo. Ya, Pak. Kedengaran ya? Halo. Ini suara Bapak terputus-putus. Ini semua putus-putus. Iya, tadi makanya sempat hilang. Sekarang udah kedengaran lagi ya? Sudah. Sudah lancar. Ya, kalian berdoa biar corona segera pergi kan, bisa biar bisa normal lagi dan kita bisa ketemu muka. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Ada pertanyaan belum? Belum. Belum ya? Nah. Halo, Pak. Ada screenshot. Jadi saya. Oke. Lanjut. Ya, sekarang bagaimana sih menghantarkan protein itu? Sebenarnya sih rute penghantaran obat yang paling familiar, paling ini ya, itu memang per oral. Tapi kan tidak semua obat itu dapat dihantarkan secara oral. Ya. Termasuk terutama untuk pasien-pasien diabetes yang tergantung insulin ya, ini juga kayaknya sih kalau di luar sih kayaknya udah ada beberapa upaya untuk membuat insulin itu diberikan secara oral, mungkin harganya mahal. Kalau di Indonesia mungkin masih belum ini ya, sehingga di Indonesia masih kebanyakan mostly digunakan secara parenteral untuk penghantaran dari obat-obat yang berasal dari protein. Gitu. Nanti kebayangan. Makanya ini challenge buat kita semua untuk menemukan pengantaran insulin via oral dan di Indonesia. Karena kebayang kan, diabetes yang tergantung insulin harus disuntik terus-terusan. Ya, parenteral di antara intravenus, intravena, intramuskular, subkutan, dan intradermal. Ya. Lihat, hampir sekitar 95% protein itu diantarkan melalui rute parenteral. Karena tadi terkait dengan kalau kita lewat oral, ya tadi saya sampaikan kan, kebanyakan itu oral. Masyarakat tuh familiar dengan rute pengantaran oral, dan banyak yang pengen diantarkan secara deliver via oral, tapi karena sifatnya protein, ya. Yang tadi stabilitasnya, bobot molekulnya, ya, dan oral kan melewati GIT, gastrointestinal tract yang panjang, nah, ini cukup riskan, sehingga sampai sekarang kurang lebih 96% protein diantarkan melalui rute ini. Nah, parenteral ini akan memberikan absorpsi yang lengkap dan cepat. Dan dengan parenteral ini dosisnya tidak akan sebesar kalau diberikan secara oral. Dan parenteral ini juga akan menghindari efek dari vaspas metabolism yang terjadi di hati. Dan parenteral ini juga akan mencegah protein melewati zona-zona yang tidak menyenangkan. Ya, kalau per oral banyak sekali zona-zona yang tidak bersahabat buat protein. Namun demikian, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya. Pengantaran via parenteral ini masalahnya adalah
dia dapat menyebabkan overdosis, dia dapat menyebabkan nekrosis. Berikutnya, dia dapat menyebabkan reaksi hypersensitivity atau alergi ya, pada jaringan-jaringan tertentu. Dan kebanyakan orang itu tidak menyukai dengan adanya jarum suntik. Ya. Ini pendekatan lain terkait dengan protein, ada juga dengan encapsulated microsphere. Ya, jadi proteinnya dienkapsulasi dalam microsphere, ya, 100 mikrometer. Ini microsphere dan ini protein-proteinnya dienkapsulated di dalamnya. Nah, encapsulation itu melibatkan proses enkapsulasi protein atau peptide dalam partikel kecil yang porus, ya, yang berpori, untuk melindungi gangguan eksternal dan untuk pelepasan yang sustain, berkelanjutan. Ada dua tipe microsphere, ada non-biodegradable, ada yang biodegradable. Ini yang menentukan non-biodegradable or biodegradable ya, microsphere-nya. Ya, microsphere ini kebanyakan dia dapat dibuat dengan menggunakan polimer. Sehingga polimer kan ada yang non-biodegradable, ada yang biodegradable. Nah, pelepasan microsphere, ada yang hidrofilik, misalnya gelatin, ini polimer gelatin. Ini gelatin ini sangat baik untuk pelepasan yang eksplosif, push, jadi cepat. Begitu nyampe tempat, langsung dia ya kayak ledakan gitu, langsung push, gitu, eksplosif. Ya. Ada juga yang hidrofobik, PLGA, ya, polylactic glycolic acid. Nah, ini PLGA ini buat Anda, misalkan nanti ada yang tertarik riset TA atau skripsi menggunakan PLGA, mau membuat nanopartikel, ini saya punya bahannya. Ini saya kemarin membawa khusus ya, bahan riset saya yang di Belanda yang masih ada dan kira-kira bisa dibawa, saya bawa ya, PLGA. PLGA ini aplikasinya banyak sekali. Ya, ya saya buka inilah. Ini salah satu halo, masih bisa ngikutin kan ya? Halo? Halo? Ya Pak. Nanti saya tertarik PLGA. Ya. Jadi saya bawa PLGA saya sisa dari Belanda dan ini nih jarang-jarang. Ini aplikasi saya yang pertama. Bisa ngeliat nggak? Halo? Bisa Pak, bisa lihat. Sekarang-sekarang maksudnya tidak banyak orang Indonesia yang punya kesempatan publikasi di ini Journal of Control Release. Ini salah satu jurnal bereputasi di Control Release Society di dunia. Jadi dia jurnal ini jurnal Q1, impact factor-nya 7,9. Ini waktu itu saya membuat nanopartikel menggunakan PLG nanopartikel. Ya. Ini saya waktu itu menggunakan bukan peptide, tapi saya menggunakan enzyme inhibitor. Jadi saya menggunakan sel kimia, ya, tapi targetnya adalah untuk menginhibisi splint tyrosine kinase. Nah, ini untuk di sini case-nya adalah penyakit liver non-alcoholic steatohepatitis. Ini, jadi tadi konteksnya saya terangkan tentang PLGA. Ini kalau apa kuliah di apa ya, tapi bolehlah kalian misalkan kalian pengen tahu ini sudah di download bisa menambah berapa banyak ini sudah di downloadnya. Coba lihat ini citasi ada 7.
Nah, bisa di-download biar nambah jumlah yang ter artikel saya berapa banyak yang mendownload. Jadi itu juga modulnya. Oke, ya, PLGA. PLGA ini bagus untuk sustain release, lepasan yang berkelanjutan, khususnya untuk vaksin, dan cenderung untuk membuat denaturasi protein. Ya. Pelepasan microshare ada yang hybrid dengan amfipatik, ini bagus juga untuk pelepasan berkelanjutan, good sustain release. Dan dia dapat mempunyai kemampuan menjaga protein tetap aktif. Ada juga protein in pumps, protein dalam pompa. Pompa. Ini dengan menggunakan set model 400 implantable pump. Ya. Ini protein in pump. Ini kalau jurnal bagus ada ini nggak ada. Ada metriknya. Oh, terekam di sini. My first publication. Nah, ini udah pada follow Twitter saya belum? My first publication. Oke. Okay. Ini protein in pump, protein dalam pompa. Ya. Ini biasanya pompa mekanik insulin. The formulasi adalah pemberian awal. Jadi dengan pump ini akan memberikan pengantaran obat yang bagus. Ya. Terus ada interaksi double potensi antara protein dan pompa. Dia dapat mengendalikan interface antar muka material. Menjadi sesuatu yang paling penting di dalam ini. Desain device pompa dan formulasi ini dibutuhkan untuk mengkolaborasikan dan ini harus diregulasi secara bersama-sama. Okay. Neural protein delivery, ya insulin units, ya, ini akurasi of dose delivery. Tapi kalau di Indonesia mungkin masih sesuatu yang barang mahal. Ya. Oral insulin. Sudah dikembangkan sebagai suatu sistem pengantaran aerosol atau bukal untuk bukal, jadi dia di aerosol disemprotkan daerah bukal. Insulin ini diabsorpsi melalui suatu lapisan tipis dari jaringan di dalam mulut dan tenggorokan. Insulin diformulasikan dengan variasi stabilizer untuk mencegah denaturasi pada proses aerosol dan menstabilkan partikel-partikel aerosol. Selanjutnya, karakterisasi DTLP protein, ukuran. Ya. Ukurannya ini 100-500 lebih besar dibandingkan dengan obat-obat biasa. Ini tidak dapat dikarakterisasi secara lengkap dengan metode-metode fisikokimia. Nah, jadi ada beberapa kayak saya kemarin, salah satu riset saya yang lain, saya menggunakan peptide sebagai zat aktif, saya menggunakan spion, super paramagnetic iron oxide nanoparticle. Saya karakterisasinya bukan dengan metode fisikokimia, tapi saya menggunakan metode protein, saya menggunakan dot plot. Dan tentunya immunogenicity, yang mempunyai menimbulkan reaksi hypersensitivity apa tidak, struktur heterogenisitas, aktivitas biologi biasanya tinggi, relatif, dan stabilitas atau unstable relatively. Faktor yang mempengaruhi aktivitas dari terapi protein diantaranya gen dan promotornya, sel host, sel inang, kondisi kultur, ya, kondisi dari kultur protein kita, purifikasi, formulation, penyimpanan dan penanganan, dan faktor-faktor yang kurang diketahui karena berkaitan dengan biologi, ya, itu banyak hal faktor-faktor yang ya masing-masing biological part
masing-masing bagian biologi itu mempunyai variasi biologi. Itulah uniknya berinteraksi dengan senyawa yang terkait dengan biologi. Oke, itu pengantaran berbasis produk bioteknologi. Sebelum ke produk, ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Iya, Pak. Ada yang ditanyakan nggak? Halo? Halo, Pak. Halo? Oke. Prodrug ya. Prodrug itu suatu obat aktif, suatu turunan dari obat aktif yang dia inaktif secara farmakologi ya. Dan didesain untuk memaksimalkan jumlah obat aktif ketika dia mencapai tempat aksinya melalui manipulasi fisikokimia, biofarmasetik, dan karakter farmakokinetik obat tersebut. Jadi dia itu produk itu bisa jadi sesuatu yang secara di luar in vitro dia ketika dia belum ketemu dengan metabolisme tubuh dia nggak aktif, tapi begitu dia masuk ke dalam tubuh dia setelah di metabolisme oleh tubuh dia dapat aktif. Dan dibuat produk itu tujuannya diantaranya adalah untuk memaksimalkan absorpsi ya, sehingga dapat meningkatkan jumlah obat di tempat aksinya ya, dengan melalui manipulasi sifat fisikokimia, sifat biofarmasetik, dan sifat-sifat farmakokinetik. Produk ini dikonvert menjadi senyawa aktif melalui di dalam tubuh melalui reaksi-reaksi enzimatik or non-enzimatik. Ya. Also disebut sebagai obat latensiasi. Latensiation. Nah, ini promoity drug, derivatization drug, barrier, ada promoity drug transformation. Nah, ini. Ya. Klasifikasi produk, ada produk ada dengan produk itu dilinkan, di link, dikonekkan dengan karya pembawa. Ada bipartite product, ada tripartite product, ada mutual product, ada bioprecursor. Aplikasi produk diantaranya untuk meningkatkan akseptabilitas dari pasien, meningkatkan solubilitas larutan dari obat, meningkatkan absorpsi dan distribusi obat, dan untuk mencapai tempat spesifik ya, untuk pengantaran obat yang spesifik, targeted, dan untuk aksi obat yang berlanjutan, sustained drug action. Ya. Produk dapat meningkatkan akseptabilitas pasien ya, dengan melalui peningkatan rasa, dengan menutupi rasa pahit, ya, dengan membuat sediaan yang menjadi cocok, ya, unsuitable for purpose of suspension, jadi membuat supaya sediaannya itu menjadi lebih nyaman, menurunkan kelarutan obat di dalam saliva. Contoh, parent drug, obat induknya, chloramphenicol, prodrug untuk meningkatkan dengan rasa yang sudah diimprove, chloramphenicol, palmitat, clindamycin, palmitat, itu ditambahkan dengan ester palmitat dan diazoxide. Jadi chloramphenicol, obat induknya,
produknya klorofenikel palmitat, klindamisin palmitat, sulfisoxazole diacetat. Nah, ini klorofenikel palmitat dengan adanya enzim lipase ya di dalam tubuh palmitatnya akan terurai ya, sehingga akan beraksi menjadi klorofenikel. Ini beda kepahitannya antara klorofenikel dengan klorofenikel palmitat sangat berbeda sekali. Ya, kalau klorofenikel saja pahitnya luar biasa, dengan tambahkan palmitat menjadi klorofenikel palmitat rasa pahitnya menjadi berkurang. Juga ada mengimprove bau ya. Bau dari senyawa ini tergantung dari tekanan uapnya. Contoh etil merkaptan itu cairan yang berbau ya, dengan boil point dengan titik lelehnya 30 Celsius. Ini dapat dikonvert menjadi bentuk ester ftalatnya menjadi dietil ditioisoftalat. Ini menjadi lebih tidak berbau dan mempunyai boiling point titik lelah yang titik boiling titik didih yang lebih tinggi digunakan untuk treatment tuberculosis. Ya, ini dietil ditioisoftalat dengan adanya enzim tioesterase dia akan menjadi senyawa aktifnya menjadi etil merkaptan. Produk juga dapat digunakan untuk mereduksi iritasi lambung dengan meningkatkan stimulasi sekresi asam dengan interference dengan lapisan mukosa protektif. Ini obat ini salisilat asin, produknya aspirin, asam asetil salisilat. Dietilstilbestrol, produknya fosfestrol, fenilbutayon, N-metylpiperensal, garam, oleandrin asetat. Ini dapat menyebabkan iritasi lambung. Produknya ini tidak dapat menyebabkan iritasi lambung. Berikutnya produk juga dapat mengurangi rasa nyeri pada injeksi. Obat dapat berpresipitasi atau berpenetrasi pada dalam tisu di jaringan sekitarnya. Larutannya ini kuat asam kuat. Rasa atau alkohol atau bersifat alkohol. Contohnya klindamisin 2 fosfat ester dengan adanya fosfatase dia dapat membuat klindamisin. Nah, dengan klindamisinnya ketika klindamisin saja disuntikkan dia kerasa nyeri sekali, tapi ketika dibuat prodrugnya menjadi klindamisin 2 fosfat ester klindamisinnya rasa nyerinya menjadi berkurang. Produk juga dapat digunakan untuk meningkatkan kelarutan dan laju disolusi. Seperti diketahui, disolusi ini adalah rate limiting step, tahap penentu dari absorpsi obat, formulasi parenteral ataupun oftalmik di air mata dari beberapa zat itu sangat dibutuhkan. Contoh klorofenikel dengan dibuat prodrug sodium succinate. Ini solubilitasnya meningkat, disolusi juga meningkat, tocopherol dengan sodium succinate, testosteron dengan fosfat, diazepam dengan lysine. Prodrug juga dapat digunakan untuk pelepasan yang pelan dan diperpanjang, slow and prolonged release. Haloperidol, tikanoat, ini dengan prodrug dia pelepasannya akan menjadi lebih lambat dan akan diperpanjang. Ya, peak plasmanya menjadi 2-6 jam ketika diberikan secara oral. Fluvenazin enantat, produknya di tubuh waktu onsetnya bisa 6-8 jam. Ada juga yang namanya antibody directed enzyme product therapy. Jadi terapi prodrug dengan menggunakan enzim yang diindikan dengan antibody. Jadi prinsipnya adalah menggunakan antibody secara langsung pada tempat ya, pada antigen yang berasosiasi dengan tumor yang dengan melokalisasi enzim dengan tumor tempat tumor tersebut.
ini dari suatu produk yang non-toxic, suatu substrat untuk enzim, dan diberikan secara intravena dan dikonversi menjadi suatu obat sitotoksik hanya pada tempat tumornya, di mana enzim itu terlokalisasi dan menghasilkan sel tumor itu aktif. Contoh antibody L6, produknya mitomisin C fosfat, drugnya mitomisin C, tumor targetnya lung adenokarsinoma, BW413, produknya etoposide fosfat, parent drugnya etoposide, tumor targetnya colon karsinoma, antibody L6, produknya doxorubicin fosfat, dengan drugnya doxorubicin, tumor targetnya kanker lung. Oke, selesai kuliahnya. Ada yang tanyakan? Halo. Halo. Iya, Pak. Ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Tidak, benar. Sudah jelas semua. Kita siap-siap kuis. Halo? Tidak, Pak. Hah? Loh, katanya ada yang tanyakan? Enggak, sudah jelas semua. Diam, nanti udah start quiz. Halo? Pak Ais, sudah selesai belum rekapannya? Pak Ais. Halo, Pak. Ya, itu list daftar adonnya udah selesai belum? Oh, ini di-share aja nanti. Ini. Ya, sudah, Pak. Ini angkatan 2017 kelas B ini laki-lakinya berapa? Halo? Halo? 11-an pokoknya, Pak. 11-an? Iya, Pak, mungkin. Oh, kok mungkin? Oh, belum hafal Mutia. Belum hafal. Sudah, tapi tidak menghitung seberapa banyak. Ini udah semester 4 kan? 6, Pak. Iya, semester 6. Apalagi semester 6. Kan banyak yang keluar, Pak. Jadi berkurang. Jadi tahunya yang ada aja. Banyak yang bergerak, banyak yang ini. Laki-lakinya banyak yang pergi. Ada beberapa. Kalau kamu rumah mana, Mutia? Gimana, Halo? Pak? Gimana? Rumah mana asalnya, aslinya? Tasik. Oh, Tasik. Gimana Tasik? Lockdown juga? Gimana, Pak? Tasik PSBB juga? Iya, sudah. Beberapa hari yang lalu. Namanya itu kakak kelasmu dari Tasik itu? Iya. Mana nih si Riz Faiz belum masuk rekamnya? Pak, tidak muat, Pak, kalau di-share ke sini. List-nya. Nggak apa, di-chat aja sini, di-chat sini. Di sini. Ya, tidak muat sampai tidak muat gimana? Ada 46. Enggak apa-apa, paling nanti saya jadi dua screenshot boleh. Oh ya, sebentar. Master 6 ya? Berarti udah. Sebentar saya mulai. Screenshotnya. Ya, sudah, Pak.
Hadir semua ya, Faiz ya? Kenapa, Pak? Hadir semua. Sepertinya ada satu yang tidak hadir ya. Oh iya, empat. Ya, jumlah total 47 ya. Nggak ada Ya. keterangan, nggak ada keterangan dia nggak hadir kenapa? Enggak ada, Pak. Oke, beneran nggak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tanyakan ya. Kalau nggak, misalkan nggak ada sekarang, bisa tanya, tanya ke di luar jam kuliah kan nggak apa-apa. Tanya via WhatsApp, via apa, Facebook Messenger, via Instagram DM, via DM Twitter, silahkan aja. Kan semester 6, biasanya yang rajin-rajin ini udah mulai apa sibuk mencari mau skripsi apa gitu. Nah. Oke. Okay. Enggak kan ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Oke, berarti ini rekamannya udah, berarti saya tutup rekamannya ya. Terus nanti saya tak cari hasil rekamannya di mana ya. Stop recording. Oke, good. Google Drive.